kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Ya, kamu mendingan minum dulu deh. Udah enak kan? Ya. Di sini kamu udah aman sama aku. Aku mau kamu cerita semuanya. Kenapa Bagas bisa kasar gitu sama kamu dan kenapa dia meras kamu kayak tadi? Sebenarnya ini agak privacy sih. Tapi kamu janji ya, jangan cerita siapa-siapa. Janji, aku janji. Gak bakal cerita ke siapa-siapa. Sekarang kamu bisa ceritain sama aku kenapa kamu sama Bagas. Jadi kenapa belakangan ini Bagas selalu meras aku? Karena waktu itu aku lagi ganti baju kan. Terus si Bagas diem-diem foto aku. Hah? Kurang ajar banget si Bagas. Nah makanya itu Ren, kalau misalnya aku gak nurutin ya kemauannya dia. Dia ngancem aku. Dia mau sebar foto itu di internet. Orang tua aku juga jadi curiga kenapa uang aku habis terus. Mereka tuh selalu mikir aku ngehambur-hamburin uang, aku buang-buang uang. Padahal semua uang itu buat Bagas. Ya, walaupun orang tua aku berada, ya mereka ketat sih kalau masalah uang. Siap juga kamu ya. Gimana ya? Oh iya, kebetulan tadi aku habis ambil uang. Ini tadi maunya buat beli alat-alat basket, tapi kayaknya aku udah gak perlu deh. Kamu aja. Ya setidaknya uang ini emang gak banyak sih, tapi cukup lah buat bayar uang kuliah kamu. Buset, duit segini dibilang gak banyak, terima gak ya? Ah, jam dikit dulu deh. Gak usah, Ren. Aku gak mau ngerepotin kamu. Masa kemarin kamu udah beliin aku tas, sekarang mau ngasih aku uang? Udah ya, gak apa-apa. Aku ikhlas kasihnya buat kamu ya. Tapi... Kamu terima aja. Kalau kamu gak terima, aku marah. Ya udah deh, Ren. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Yes, dapet duit gue. Banyak lagi. Ternyata si Randy ini gampang gue kibulin ya. Sabar. Mau ngeliatin calon istri aku ini pakai gaun yang cantik. Wah, ngapain dia masuk butik? Kalau gitu saya pamit ya, Bu.
Assalamualaikum. Kangen banget sama kamu, sayang. Gak tau kenapa ya, akhir-akhir ini aku susah tidur. Makan pun gak enak. Ini kembang. Bukti kangen aku ke kamu. Makasih ya. Yuk, kita ngobrol di taman biasa yuk. Di sini aja ya. Aduh, jangan dong, sayang. Kalau mbak Nora nguping bagaimana? Jadi repot urusannya. Yuk ke taman aja. Saya, aku tuh gak enak ninggalin mbak Nora lagi keadaan kayak gini. Kamu mau apa sih? Di sini aja ya. Aku mau ngomong tentang kita berdua, saya. Kamu masih mau kan nikah sama aku? Mana rak sepatunya? Oh, itu tuh rak sepatunya. Itu rak sepatunya. Kamu pilih sepatu apapun yang kamu mau ya. Aku mau tunggu di sana ya. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya mau lihat dulu ya, Mbak. Silakan. Makasih. Yeah. Itu cantik banget. Pasti harganya mahal. Duh, tante maaf ya, saya duluan yang megang. Oh, enggak. Kamu lihat kan, tangan saya itu udah landing di sini duluan. Duh, tante apaan sih, ngalah dong sama yang lebih muda. Oh. Kalau kamu sadar diri, kamu lebih muda, harusnya kamu lebih sopan santun sama saya. Udah, nih sepatu buat saya. Terserah tante mau ngomong apa aja, tetep nih sepatu buat saya. Ini sepatu buat saya? Iya, apaan sih tante? Maaf ya tante, ini mah cocokannya buat saya. Tuh, ukurannya 39 lagi, pas banget sama kaki saya. Sama. Saya juga 39. Aduh tante, mending cari-cari lagi tuh yang cocok buat tante yang modelnya ke ibu-ibuan. Saya memang udah jadi ibu, tapi bukan berarti saya berpenampilan harus kayak ibu-ibu tua. Kamu lihat dong penampilan saya. Enak aja. Saya yakin kamu gak mungkin mampu bayar sepatu mahal kayak begini. Tante jangan asal ngomong ya. Pacar saya tuh orang kaya, pasti mampu lah bayar kayak gini. Mall ini aja mampu dibeli buat saya. Oh iya. Mana ya pacarnya? Orang datang sendiri ya? Tante bentar ya, saya panggil pacar saya. Punya pacar, mall ini aja bisa dibeli. Mimpi. Pengen tahu siapa sih pacarnya? Keren juga nih. Rendy, ayo ikut aku. Kamu udah mau bayar? Udah lah, kamu ikut aku aja, deh, nanti kamu juga tahu. Emang mau kemana sih? Ayo. Eh, kenapa, Rai? Rai, eh. Apa-apaan sih tarik-tarik, Rai? Tante. Kenapa sih? Rendy? Mama? Kamu... Mama kamu? Iya, Rai.
Kak. Ah, siang. Ya. Saya mau cari koleksi baju pengantin terbaik buat calon istri saya. Ada? Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Coba lihat Mbak, ini koleksi terbaru kami loh. Wah, bagus banget. Gimana menurut Menteri? Coba aku lihat. Ini koleksi terbarunya ya? Iya, dijamin. Mbak pakai ini pasti cantik banget. Kamu tahu nggak? Kamu mau pakai baju murah atau baju mahal? Tetap aja kamu cantik. Gini, ini aja. Yang ini? Oh ya Mbak, ini bahannya import loh. Mas, tapi ini koleksi yang paling bagus kan? Ya, ini yang paling bagus. Ya sudah, kalau begitu ini aja Mas. Ya, sebentar ya, saya bungkuskan dulu. Ternyata Andri beneran mau nikah sama Diana. Andri beneran jatuh cinta sama Diana. Andri, itu suara apa ya? Nggak tahu deh. Yaudah, aku coba cek ya. Kamu tunggu sini ya. Ini mama aku. Kok kamu bisa tahu mama aku sih? Jangan bilang kalau cewek ini tuh pacar kamu. Maaf ya tante, kalau misalnya tadi aku kurang sopan sama tante. Aku baru tahu kalau tante tuh mamanya Randy. Pantesan aja Randy ganteng, mamanya cantik kayak gini. Ngerayu kamu. Jadi Ren, aku tadi bawa kamu kesini mau ngasih unjuk tante ini. Cocok nggak pakai heels rekomendasi aku? Mana? Bagus sih, Ma, buat Mama. Loh, bukannya kamu tadi suka sama sepatu ini? Kamu kan tadi ngerebut-ngerebut pengen heels ini. Oh, enggak kok, Tante. Kayaknya lebih bagus buat Tante deh. Sini, aku pakai ini, Tante, ya. Cantik sama tante, lebih pas tuh. Iya, Mah. Bagus heel pilihannya Raya. Aku seneng deh Mama udah kenal sama Raya. Soalnya sekarang aku lagi deket sama Raya. Oh, lagi deket. Ah, Raya. Heels yang kamu suka mana? Gak usah deh, Ren. Gak perlu kok. Kok gak perlu sih, Rai? Ambillah heels yang kamu suka, biar nanti aku yang bayar ya. Randy sepertinya jatuh cinta sama cewek ini. Gimana kalau aku manfaatin aja kesempatan ini? Kalau aku pura-pura bersikap baik sama cewek ini, Randy pasti akan mendukungku dan mencegah Titan untuk menceraikan aku. Sayang, kaki kamu tuh sakit.
Kasian banget, kenapa? Sepatunya kesempitan, mah. Kok kesempitan? Udah, tunggu dulu. Udah, mendingan sepatu ini buat kamu aja. Seriusan, Tante, gak apa-apa? Iya dong, lagi pula kamu tadi kan suka. Udah, sekarang tunggu di sini ya. Mama mau bayar dulu. Oh iya, jangan pergi. Abis ini kita makan, ngopi-ngopi atau apalah. Pokoknya yang penting mama pengen ngobrol sama kalian. Oke, Ma. Kita tunggu di sini ya. Makasih banyak ya, Tante. Wah, gak nyangka. Ternyata mamanya Randy gampang juga dirayu ya. Paling gak, gue udah dapet satu poin sih. Karena dapet dukungan dari mamanya Randy. Blender. Kok ada yang buang blender di sini ya? Tiba-tiba ada blender jatuh di samping mobil aku. Kok aneh banget sih? Siapa orang yang jatuhin blender di jalan? Aku juga gak tahu. Kamu serius mau nikahin aku? Jadi kamu masih meragukan aku ya? Enggak, saya bukan kayak gitu. Tapi kita harus nunggu restu dari Mbak Nora atau gimana ya kalau Mbak Nora tetap gak ngerestuin kita? Kita akan berjuang, saya. Sama kamu tuh udah benar-benar berubah. Kamu bukan Herman yang dulu lagi. Aku juga bakal berjuang kok demi kita. Makasih ya, sayang. Tadi kok aku ngeliat si Dennis kesini. Emang dia ngapain? Aku sampai ngumpet dulu loh, nunggu dia pergi. Tuh, ngumpet di situ tadi. Jadi tadi Dennis kesini itu, dia nganter surat panggilan pengadilan buat Ana. Terus, Ananya sudah terima? Belum lah. Ana kan nggak ada di rumah. Bahkan kita aja nggak tahu Ana ada di mana. Jadi kalian semua itu nggak berusaha mencari Ana gitu, hah? Atau menghubungi dia gitu? Gimana sih? Kamu jadi kepo banget sih sama urusan Ana. Sayang, bagaimana aku gak kepo? Kamu lihat sendiri kan, acara launching semalam? Semuanya jadi berantakan gara-gara Ana. Dan aku yakin, semua orang sekarang pengen tahu di mana Ana berada. Udah, jangan ngomongin Dennis sama Ana terus. Mendingan ngomongin hubungan kita. Kita tadi kamu ngomongin hubungan kita. Gimana dengan murid-murid di kelas? Pasti kewalahan yang ngaturnya ya? Enggak sama sekali kok, Pak. Saya emang suka banget sama anak kecil, jadi pas ngajak mereka kayak main sama mereka aja. Syukurlah. Semoga Ibu Elisa betah dan anak-anak makin rajin belajar karena ada staf guru baru. Ya sudah, kalau begitu saya pulang duluan ya. Hati-hati ya, Pak.
enggak, Mbak. Harusnya dulu gue gak ninggalin Andri. Pasti Andri masih sama gue. Andri gak mungkin ninggalin gue kayak Dennis. Gak mungkin. Kalau gue sama Andri, sekarang dia gak mungkin cinta sama orang lain. Andri harus sama gue. Dia gak boleh sama orang lain. Gue harus bisa batalin pernikahan mereka. Denisa, kamu itu seharusnya gak ninggalin aku demi Titan. Hei bro. Lo ngapain? Enggak Serius banget sih. Liatin apa nih? Ya, pakai kelok lagi screennya. Lo sih juga lagi ngapain kepo banget. Lo ngapain kesini? Ada masalah pribadi yang lo mau omongin sama gue? Nanyain soal proposal mega proyek kita. Udah kelar belum dibuat? Pikir lu mau nanyain apa? Ya ampun, itu kan biasanya kayak gitu-gitu tugas sekretaris lo. Tumben banget lu nanyain gue. Gampang lah itu. Jadi, hari ini bisa? Bisa lah, bisa banget. Ntar tenang aja gue bener-benerin dikit proposalnya. Kalau udah beres, pasti gue langsung kasih ke lo, ya? Oke. Sip. Aduh. Pikir kenapa? Dennis, jadi benar berangkas kantor kita dibobol sama orang? Iya, Pak. Dan anehnya, cuma dua berkas aja yang hilang. Satu flash disk kecurangannya Lydia. Dan satu lagi, bukti penggelapan pajak. Ini pasti bukan maling biasa. Pasti profesional. Pasti Lydia yang udah nyuruh semua ini. Kita harus lapor polisi, Dennis. Gak bisa, Pak. Kita gak ada bukti. CCTV kita di kantor itu mati pas kejadian. Kurang ajar.
Terus kita harus gimana sekarang? Ya, Mas. Apa yang menurut